Selamat siang pemirsa Warta Promo, yang akan menyaksikan Jambore Nasional PNC Kawasaki Ninja Club dari penjuru Nusantara dan dari Lombok, Pati, Jawa Tengah, Bandung dan terserta dari penjuru Nasional pemirsa Warta Promo di sedang dilakukan di Taman Chandra Wibadika Pandaan. Ini itu ketua EO sedang melakukan interview oleh rekan-rekan media berumur sahabat Tumoh. Jambore Nasional Kawasaki Ninja Club di Taman Chandra Wibadika Pandaan Kabupaten Pasuruan. Di suasana ini di Taman Chandra Wibadika Pandaan. Ini rekan-rekan dari suku Kawasaki Ninja Club dari penjuru Nusantara. Kawan dari luar Jawa seperti Jawa Tengah, Gorontalo maupun dari Bandung, Jawa Barat, terus Jakarta, tapi juga ada di sini untuk berkumpul bersama. Ini bersama kita menyaksikan secara langsung Kawasaki Ninja Club di Taman Chandra Wibadika Pandaan. Ini ada 1, 2, 3 KNC Indonesia. KNC Indonesia. Hidupa Indonesia. Yel dari KNC Indonesia Kawasaki Ninja Club. Ini banyak rekan-rekan dari media cetak, media online maupun dari media elektronik yang sedang berkumpul. Jadi stand di Jambore Nasional Kawasaki Ninja Club. Baik, sekali lagi kita informasikan kepada seluruh peserta Jambore Nasional 2017 yang masih berada di kawasan luar ya, atau berada di luar main stage, dimohon untuk segera merapat ya. Rapat terima kasih kegiatan. Tiga hashtag ini nanti harusnya sudah singkatnya supaya acara ini semakin ramai, nggak cuma kami di sini aja tapi juga kami di Surabaya. Betul, sudah ditunggu oleh bonita-bonita dari Surabaya. Juga ada teman-teman kita dari Jakarta tadi juga sudah menunggu, pasti juga sudah hadir, pasti lihat pastinya ya.
sudah hadir untuk bisa melawat. Dengan selamat segera berangkat di venue di Taman Citra Taman Chandra Wijaya. Selamat siang. Ya. Ini pemirsa Warta Bromo. Ini mengetahui asal masal dari kawasan ini jangkep ini dari Majo. Sulawesi Selatan pemirsa. Ini kita tanya, mas berapa? Ini berapa hari untuk di Taman Chandra Wijaya? Surabaya-nya 2 hari. Ini campurin nasi untuk berapa ini, Mas? Ini campurin nasi untuk berapa ini? Ini pertama kali di Pasuruan oleh yang internal. Pertama kali saya datang. Dari semua penjuru Nusantara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dari Jakarta, Yogyakarta, semuanya kumpul di Taman Chandra Wijaya. Bermacam-macam motor besar itu. Dari sejak semalam tadi, ya seperti kita tahu ya, mereka sudah banyak yang datang ke sini. Ada yang dari Bandung, dari Jakarta, terus kemudian dari Malang pasti, dari Surabaya, dari Kalimantan, yang paling jauh, teman-teman Kawasaki Ninja Club dari Padang, paling jauh, mana suaranya Padang? Pak Uma, Kawasaki Ninja Club dari Padang. Ini banyak rekan-rekan media yang antusias mengambil gambar di acara ini. Tapi nggak apa-apa, saving tenaga, sumpah keringetnya, karena kita akan sampai malam, sampai besok karena kita banyak sekali rangkaian acara dalam Jamboree Nasional keempat ini, yang tentunya nanti tidak hanya diisi dengan acara yang luar biasa. Nanti malam ada juga acara puncaknya, mungkin nanti bersama Warta Bromo, besoknya juga ada acara ke Bromo, untuk Bromo bersama. Senang-senang doang, bikin kacau. Tapi ini adalah satu promotor yang punya yang rasa persaudaraan, solidaritas, punya hati nurani, dan karena tempatnya di Jawa Timur, juga ingin memajukan Pasuruan Jawa Timur.
itu dia. Dan nanti kita akan ada sesuatu yang bakal jalan nanti ya, seperti tadi sudah disampaikan sama Ajit sama Iva juga. Ada magic box yang bakal keliling menyapa teman-teman semuanya di sini untuk bisa diisi dan menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama, dan juga itu adalah wujud dari persaudaraan kita, satu asa, satu cita, satu kata, ninja. Kawasaki Ninja Club Indonesia. Oke, kita mengucapkan terima kasih untuk Kopi ABC Uncle Stout, untuk Texco. Demikian, bisa bersama promo. Ini ada sambungan. Silakan langsung. Jambore Lesola yang keempat di Taman Jaya Kalibata Taman Dan. Ketika langsung kali di Taman Jaya Kalibata Taman Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat jamin pasti makin ramai. Nah, itu dia. Kawasaki Ninja Club Indonesia bagaimana bisa menjadikan Kawasaki Ninja itu yang baru? Kasih ya. Jadi yang dinaikkan ke atas papan cuma 5 motor doang. Oh, sama. Ruangannya juga nggak apa-apa, ya kan? Dan usul kalau bisa. Dan komunitas dia juga mempunyai rasa nasionalisme yang begitu dan luar biasa. Selamat pagi, setelah ini Pak Cakung, Kita sudah dipakai oleh para makers. Kita juga berdiskusi dengan musuh kita, Kawasaki. Bang Wawan. Intinya buat teman-teman semuanya, para makers Kawasaki Ninja, kalau saya mau main tenis motor. Terus yang kedua ada satu paket yaitu 3 kaleng bonus kaos. 3 kaleng bonus kaos. Jadi kalau beli 3 dapat. Anda semakin lincah. Wah, kita ngapain sama dari mana nih? Kevin, ada promo 1 kaleng bonus kaos. 3 kaleng bonus kaos. Jadi kalau beli 3 ada. Anda semakin lincah. Wah, ada promo 1 kaleng bonus Kawasaki Ninja Club Indonesia bagaimana bisa menjadikan kali ini.
Terima kasih. Langsung kita panggilkan. Kita panggilkan Presiden Kawasaki Ninja Club Indonesia, Abang Karifki, Pembina Kawasaki Ninja Club Indonesia, Abang Wahid Ahmad Fauzi, dan juga pendiri Kawasaki Ninja Club Indonesia, Abang Alexander Adri Jago. Kami naik ke atas panggung dan memberikan sambutannya untuk kita semua. Dan mohon maaf kalau saya pribadi belum mengenal beliau secara langsung ya, soalnya belum pernah ketemu. Ini kita kenalan. Iya. Boleh, Abang Kata, Abang Wahid dan juga Abang Alexander Adri. Apakah sudah ada? KNC Indonesia. Dimohon untuk tidak diwakilkan gitu ya. Bang. Tepuk tangan dulu dong, kasih semangat buat Abang Kata, Abang Wahid, Abang Adri. Kawasan Ninja Club Pusat Indonesia ya. Ini pameran begini-gini. Asisten 1 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, Bapak Anang, kami mohon kesediaannya juga untuk bergabung bersama kita di sini. Selamat siang Bapak Anang, kami silakan. Asisten 1 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, Bapak Anang. Asisten 1 ya, langsung turun ke lapangan. Baik, kita masih menunggu Abang Wahid. Abang Alexander Adri, sambutannya. Buat semuanya, alhamdulillah, terima kasih buat panitia yang keempat, tim dari NC. Terima kasih juga buat semua warga KNC Indonesia yang sudah hadir di sini dari Sabang sampai Merauke yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan di acara Jurnas yang keempat ajang satu lancar dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. KNC terhadap budaya maupun pariwisata yang ada di Indonesia. Mungkin dia harus berpartisipasi untuk membantu untuk mengangkat budaya-budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih juga buat Bapak yang sudah mensupport acara kami. Terima kasih buat sponsor-sponsor dan
khususnya warga besar KC Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KC Indonesia. Terima kasih Bang Kaka. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Kaka biar semangat bisa-bisa kalau ini sambutan biar makin semangat lagi ya. Baik, langsung kita panggilkan Helmi. Langsung Bapak kami mohon sedianya salah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KC Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, pengurus KNC Pusat serta warga negara pada yang masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga hari ini kita Anda semakin lincah. Wah. Pemerintah Provinsi Bali di wilayah Kabupaten atas, oleh karena itu pada kesempatan yang terakhir ini kami diutus Pak Bupati Mas Irwan. Pak Bupati hari ini siang ini mohon maaf tidak bisa pada kesempatan hari ini karena beliau sekarang sedang membuat nasib daripada warga masyarakat di empat desa di wilayah Kabupaten Pasuruan yang sekarang masih belum bisa menerima fasilitas listrik yang masyarakat lainnya. Oleh karena itu Pak Bupati pada kesempatan terhormat ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran beliau pada hari ini, dan beliau menyampaikan rasa dan terima kasih pengurus KNC Pusat Jawa Timur ini dan yang besok itu keseruan dalam rangka melakukan kegiatan yang telah disusun oleh serangkaian daripada panitia penyelenggara. Atas ditunjuknya Kabupaten Pasuruan Taman Candrawila Tipta sebagai lokasi kegiatan pada hari ini, Bapak Bupati menyampaikan rasa bangga dan terima kasih. Oleh karena itu, karena juga kehadiran saudara di Kabupaten Pasuruan masih menimbulkan dampak dan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Hari ini masyarakat Kabupaten Pasuruan sudah bisa menikmati, bahkan fans club daripada KNC juga sedang menikmati bagaimana keberadaan daripada KNC. Yang berikutnya Pak Bupati berharap kalau penjenengan semua hadir di sini, maka tidak pas ya, tidak lengkap rasanya kalau nanti pada saatnya tidak bisa berkunjung ke Bromo, tidak bisa melihat sunrise yang ada penanjakan yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan, lihat sunrise di atas Gunung Bromo. Oleh karena itu, kami berharap kepada seluruh KNC yang hadir pada kesempatan hari ini bisa hadir dalam rangka menikmati pariwisata di Kabupaten Pasuruan, termasuk juga kuliner-kuliner dan lain-lain yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sekali lagi Pak Bupati menyampaikan terima kasih atas ditunjuknya Kabupaten Pasuruan sebagai lokasi penyelenggaraan ini. Dan hari ini Pak Bupati juga menyuguhkan beberapa tarian-tarian yang disuguhkan pada kesempatan hari ini, termasuk juga memfasilitasi KNC pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan jika nanti ada kesempatan tahun depan kalau KNC akan dihasilkan diri, mari kita rencanakan sebaik-baiknya sehingga ke depan bisa lebih baik dan bisa berkualitas dalam rangka penyelenggaraan KNC tahun yang akan datang. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kepertanyaannya. Selamat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat dan gunanya dalam rangka silaturahmi KNC
yang ada di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf. Akhir malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaije. Kita untuk kabar dari Pak Mung, Pak, membantu kita untuk opening ceremony. Jadi dalam setiap acara kita harus selalu meresmikan bapak yang hadir. Kita melakukan pemukulan gong dan juga kemudian penerbangan burung darah. Dan sebelumnya ada penyerahan kaos, Pak. Secara simbolis. Secara simbolis. Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Langsung dipakai boleh, Pak? Nanti Bapak pulangnya mundur. Untuk di Gus Kersya, Bupati Pasuruan untuk membuka acara ini. Bisa penyerahan. Baik, kita akan berhitung bersama-sama. Ini adalah momen spesial. Di mana ini adalah momen sekaligus dibukanya acara Jamboree Nasional Park. Ini pesan pembukaan Jamboree Nasional sudah terbuka dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim kegiatan ini dan kita mulai. Prosesi pelepasan dari Pusat Indonesia. Resmi dibukanya acara Park Kawasaki Indonesia. Ini sudah resmi pembukaan cabang Wilga 3 Panda. Terima kasih. Kepada pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Semuanya KNC Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Anang yang sudah mewakili pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ya, jadi yang dinaikkan ke atas pamu cuma 5 motor doang. Pertama, keuangan juga nggak apa-apa, okay. Ya kan? Dan usuk.